Informasi mancanegara pertama pemirsa ancaman shutdown alias penutupan kegiatan pemerintah federal terhindarkan untuk sementara dengan kesepakatan anggaran 45 hari. Tapi tensi politik di ibu kota Amerika Serikat terus memanas dengan dengar pendapat pembaksulan Joe Biden dan kritikan keras Biden terhadap pendahulunya Donald Trump. Kenyataan keras dilontarkan presiden Joe Biden terhadap pendahulunya Donald Trump yang besar kemungkinan bakal kembali menjadi lawannya dalam Pilpres 2024. Trump says the Constitution gave him quote the right to do whatever he wants as president. End of quote. I've never heard a president say that in jest, not guided by the Constitution or by common service and decency toward our fellow Americans. Meski tengah hadapi empat dakwaan kriminal, Trump tetap mendapatkan dukungan terluas di antara masa partai oposisi Republik. Ini adalah pidato keempat Biden menyoroti ancaman keraguan terhadap keabsahan hasil Pilpres 2020 It's it's an issue that he's on pretty strong ground with. It's an issue that his base, Democrats, care strongly about. It's a way that it really draws a very bright line between him and his presumptive challenger, Donald Trump. Uh, and you know, I think it will fundamentally give Biden something positive to talk about. about record, economy, Kinerja Biden soal penanganan ekonomi menjadi salah satu titik lemah. Dan beragam survei menunjukkan akibatnya angka dukungan bagi Biden tak melampaui 50 persen sejak Agustus 2021. Pada saat bersamaan, Presiden Joe Biden juga menghadapi dimulainya dengar pendapat penyelidikan pemakzulan di DPR AS yang saat ini dikuasai oleh mayoritas tipis partai oposisi Republik. Tuduhan yang dilayangkan kepada Biden adalah korupsi terkait dengan kegiatan bisnis putranya Hunter Biden. Dengar pendapat dimulai pada 28 September. Rekan separtai Presiden Biden dari Partai Demokrat mengatakan dari saksi yang telah dipanggil tak satupun adalah saksi mata dan penyelidikan ini hanyalah pengalihan perhatian dari 91 dakwaan kriminal terhadap Trump dan rekan-rekannya. Bila pun DPR menyetujui pemakzulan, keputusan akhir tetap berada di Senat yang masih dikuasai Partai Demokrat. No dari Washington D.C., Nova Purwadi dan tim VOA.